gue lakuin? Kiri. Hai! Mamma mia! Hai teman-teman, kembali lagi dengan gue Afik di channel Bangin 2PM. Kali ini kita bakal lanjutin main game White Day Labyrinth Name School. Kemarin kita udah sempat buka ruangan kepala sekolah ya teman-teman, dan juga di ruangan musik kita menemukan part dari lukisan ya teman-teman. Kita harus cari cara untuk ngebuka ruangannya di samping ruangan musik. Dan juga ada kotak yang ada di ruangan apa ya itu namanya, ruangan OSIS ya teman-teman. Nah, kita akan coba aja ya, kita akan mulai gamenya. Sebelum gua mulai, jangan lupa klik like, comment, dan juga subscribe kalau kalian suka dengan pemda gua. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan juga share. Kita mulai aja, let's play the game. Gue di sini agak nyontek-nyontek dikit ya, maksudnya nyontek-nyontek lokasi-lokasi item ya, kayak Kaitun yang gak huruf N kan kita udah nemu, huruf E kita udah nemu ya. Nah, kita belum nemu huruf N, M, dan O. Ini ntar dulu, ini pause dulu gua. Dan ini gua beban atau timbangan yang belum gua dapetin. Mana ya timbangan tuh, di sini. Timbangan tuh gua baru dapat 5 kilo, 1 kilo, dan 30 kilo. 5 kilo yang 1 kilo berada di oh 1 kilo udah ya, udah dapat, lupa gua. 5 kilo udah dapat. Di 10 kilonya belum, guys. Ada di scan supplies room. Ya, berarti scan supplies room tuh ada di Scan supplies room ada di main building 2 katanya. Scan supplies room. Cok tomate. Oke, ada di sini, guys. Ternyata ada di sini. Gua kayaknya kelewatan ya 10 kilo ya, guys. Kita akan langsung ke sini aja. Ini scan room, dan scan supplies room tuh ada di sebelah sana. Dan bonekanya hilang, bukan boneka sih, patung mainan. Kita harus cari di scan supplies room. Ada, oke, ada yang bisa dibuka. Kaget gue. Gak ada ya. Sebentar. Masa belum dapet sih 50 kilo? Oh udah coy. Tinggal 50 kilo tuh nanti ada di new building room ya. Oke, kita akan lanjut. Oh iya, kemarin gua dapet ini. Dapet lukisan, potongan lukisan. Potongan lukisan tuh ada di mana ya? Ini kah? Bukan, essential item. Ini, file 1. Part of repertoire, it has some number written on. Oh, ada tulisan di belakangnya. Aduh, gua nggak baca. 4617 guys, 4617. Mungkin ini buat aduh kaget gua. Mungkin ini buat ngebuka ruangan musik sampingnya ya. 4617 guys, ingat-ingat. Oh, malah muter lagi kita di jalan. Ya ampun. Ya ampun, ada lagi dia 4617 ya, guys. 4617. Untung di sini bisa ngegocek. Kalau nggak bisa ngegocek gua takut. Oh, terlalu gelap. 4617. Open the sesame. Aiza. Oke, okay, ada part musik. Ada part lagi, teman-teman. Ini gua masih belum tahu ada di ruangan mana ya. Ada yang ruang. Oke. Ini gua main sebelum kerja ya, guys. Hehehe. Ada, guys. Yaudah, kita lanjut aja ya, guys ya. Kita umpan dulu dia sini. Bentarnya sebelah mana? Waduh, sebelah ini. Halo! Poke lari. Puki capa cupi boom boom. Oh no.
Gue semuanya dulu ya sebentar teman-teman. Gue takut sebenarnya. Gue takut jujur. Gue takut. Yes. Coba mate. Ruangan ini kalau nggak salah, kalau gue nggak salah lihat ya teman-teman. Ada di lantai ini. Kalau gue nggak salah lihat di sini. Kita coba ya. Oke, betul. Lupa. Gue lupa mulu. Nah, ini teman-teman, ini dia. Oh, kaget kecil. Ah, pas. Pas bunga tuh ada di lantai ini, di lantai ini, lantai ini. Di ujung kalau nggak salah di ujung. Yang tempat si apa namanya? Jabang bayi. Aduh kaget, cok. Nah ini. That's right. Eh sebentar, ada sesuatu di dalamnya katanya. Oh nih. Rattle inside. Nice. Remote, remote, remote. Oh lantai 3, lantai 3, lantai 3, lantai 3. Lantai 3 guys, lantai 3 guys. Gua mau. Aduh. Nah, gua tuh pengen buka yang ini guys. Cluenya adalah kita harus ngumpulin semua timbangan. Timbangan keton tulisan. Berarti kita harus balik lagi ke building room 1 ya teman-teman. Nanti aja ya. Kita masuk dulu ke new building. Setelah kita masuk, setelah kita bisa ke new building. Ini kita tuh kemana ya? Gue lupa. Oh dia di sana. Dia sana cok. Coba sebentar, gue nyebut dulu. Gue agak lupa nih, agak lupa. Bentar. Kita tuh harus dapat, udah dapetin ini fase, fase. Udah fase tuh kemana ya? Ke atas kah? Oh enggak, ke ruangan musik, ke ruangan musik. Remote-nya tuh buat apa ya? Buat tadi kaset. Yang di atas tadi ada sesuatu ya. Ada radio, radio di atas teman-teman. Kita tunggu dulu sebentar ya. Kita biarkan dulu si bapak penjaganya pergi dulu dari sini. Nah, daripada kita kejar-kejaran, percuma guys. Ngabisin waktu, wasting time. Kita malah akan dikejar. Lari-larian. Jadi biarkan dulu dia pergi ya guys. Lo ngapain? Oh, pintunya kebuka. Dia kaget pintunya kebuka, guys. Ditutuplah dia. Ya ampun, malah ditutup. Kita biarin aja dulu sampai suaranya hilang ya, guys. Sampai mata ini hilang. Yang suara matanya hilang. Tadi kan dia udah ada di lorong, berarti otomatis dia akan masuk ke tangga. Karena dia nggak bakal mungkin balik lagi ke sini. Untung kita mainnya di normal. Kalau misalkan kita mainnya di hard, ini si pendeteksi dia lebih tajam, guys. Kita buka pintu atau jalan-jalan juga harus nge apa namanya? Jalan juga harus gini. Ampun, ada. Oke. Okay. Ya ampun, gue salah lari. Mama mia, lejatos! Mama, mama! Kita kejar, kita suruh dia kejar dulu ya. Kita bawa dia ke bawah dulu. Sebentar, sebentar. Biarin. Biarin. Bla 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 bla. Bawa dia ke bawah dulu. Oke, dia kesini. Kejar, kejar gua, kejar. Ayo, kejar, kejar, kejar. Kayak gue udah ngelewat, udah ninggalin dia. Nice, teman-teman.
Apakah dia mengejar ke sini? Enggak. Enggak. Enggak kayaknya. Jangan. Oke. Oke. Nice. CD, bentar. The CD was found in music room. It seems to have belong to dead music teacher. Oke, okay, ini pembunyian. Oh, ada kunci, guys. Art room key. Kita masuk di art ke art room key. Sebentar, kita ke map dulu. Kita nggak bisa pijit M, guys. Art room key itu ada di lantai 4. Oke. Okay. Kita ke art room key dulu sebentar. Kita selesaiin dulu teka-teki di lantai ini dulu aja ya, guys. Cuman sebentar gua mau main. Oke, okay, ada si penjago. Hello, penjago. Ya ampun, malah ditutup. Anjir, kaget. Sorry. Kita ke art room key ya, guys. Aduh. Dia masih di sana. Tapi gue yakin dia gak kepakan sini. Mungkin. Sabar dulu aja ya. Oke, ini kita gocek aja ke sini, guys. Gocek aja di sini, guys. Kalau di sini. Kalau enggak ya udah biarin aja. Lampunya dia masih di sana, guys. Tapi kayaknya enggak ke sini. Sama enggak? Ya udah masuk tangga ya. Aduh, masih ada. Semoga dia ke bawah. Aduh, guys, dia ke atas. Dia ke atas, coy. Kita umpan aja dulu di sini. Let's go. Eh, gue tutup. Let's go. Mamma mia, legatos. Come here. Gocek dulu. Digocek. Si mamang kita digocek. Kasihan ya. Udah menjalannya. Digeser-geser kakinya. Oke, guys, kita jalan aja sini. Aman kok. Aduh, ada cutscene. Oh, shit. Ada Yutul. Oh, bukan ini. Jabang bayi. 12 menit, guys. Kita udah nyampe sini. Oh, shit. Kaget gua. Dan, apa yang harus gua lakuin? Kita coba kesini. Kita selesaikan dulu teka-teki yang ini. Teka-teko yang ini, guys. Teka-teko di sini. Ya, ada kunci. Art room key. Nah, biasanya kalau ada monster gini, si penjaga tuh hilang. Oke. Okay. Biasanya kalau ada penjaga gini, kalau ada burst, muka monster ini, guys. Nah. Oke, patungnya jatuh. Mau menit. Gua harus bawa patungnya, guys. Oke, kita lari ke bawah. Patungnya tuh kalau nggak salah ada di lantai 2. Shit. Patungnya kalau nggak salah ada di lantai 2, teman-teman. Di bawah, di sini, di ujung. Dan betul sekali. Mama Mia Legatos, play doll, nice. Kita masuk ke pembakaran dulu kali ya. Karena claynya harus kita bakar supaya jadi lebih kuat. Ke pembakaran, terus kita ke tempat pencuci. Waduh, gue lari terus nih ini. Jadi gini, guys. Harus pakai adrenalin sebentar. Jangan lupa pakai adrenalin. Benerkah?
Nice. Nice. Oke. Okay. Ini panas, bro. Kalau udah panas gini, fire glide door, kita harus ke. Udah panas gini, kita harus ke bawah. Kalau nggak salah yang ada, aduh kaget coy. Kalau nggak salah yang ada patung organ manusia ya guys. Sini kah? Oh nah sini, benar. Oke, ini sudah. Finish kah? Nah, kita dapat finish doll enggak? Oke, okay, finish Clydor. Kalau udah finish, kita kasihin aja ke si ini. Ini bener kan? Oke. Okay. Bentar. Bentar ya, baby. Mumpung gak ada si penjaga, gua mau buka-buka dulu ini. Mumpung waktunya masih lama, guys. Kita dapat koin. Oke, santuy. Apa yang terjadi teman-temanku semuanya di sini? Gue yakin di sini nggak ada apa-apa. Karena biasanya sini hanya jebakan-jebakan Batman dan di sini, Mama Mia lejatos ada Clay Doll. Belum gue ambil itu, gue buka-buka dulu ya guys. Ada token, token bumi guys. Earth. Dan Mother and Baby Clay Doll in the shape of mother. Oh, dibuat jadi dibentuk menjadi bentuk ibu dan anak, teman-temanku semuanya. Ini menceritakan tentang masa lalunya si bayi bajang tadi ya guys. Yang ada jalan, let's go. Gua mau save dulu di lantai 3 ya. Enggak, jangan save lantai 3 deh. Kita sebentar. Gua di sini ada catatan bahwa gua ketinggalan ini. Ketinggalan huruf N dan huruf M ada di huruf N deket di bathroom di lantai 1. Deket tangga katanya. Huruf M ada di kabinet di game storage room. Oke. Okay. Game storage. Oke. Okay. Game storage itu kalau nggak salah tempat gua waktu ngambil spray ya ini ya. Topi. Gua mau balik dulu ke ruangan satu ya guys. Sebelum ke sana, ini simpan dulu aja di sini. Nice. Gua mau selesaiin semua teka-tekinya. Semoga bisa. Oke. Okay. Sayang. Kita ya udah ini harus kasih sayang dulu guys. Ya udah kita harus kasih sayang dulu guys. Gelap guys. Otomatis ya kita kejar si sayang. Nanti lah kita ke building satu gampang lah. Sambil jalan-jalan aja lah. Jangan sekarang dulu. Oke, kita lanjut aja dulu ngemisi ya. Bentar lagi gua mau berangkat kerja, jadi ini bentar lagi gua plus ya. Nice.
The school had dormancy up until okay. Oh iya di sini guys, ternyata di kolam renang yang atas yang kita waktu yang di White Day Origin tuh kita ngelawan si hantu berambut panjang. Kamu pikir sesuatu terjadi kepada dia? Well, yeah, I'm worried. But something's off. Sesuatu telah terjadi. And then there's you. And pada kamu. Aku hanya ingin menolong. Tell me, why are you so nice to me? Kenapa kamu sangat baik kepada aku? Deny it all you want, but your actions are definitely affecting something. Well, this just might work in my favor anyway. Oke, aku bersyukur kan aku dapat membantu walaupun sedikit. Don't be too nice to me. Listen, I think that I need to go search for some kind of clue. Sekarang kita nyari tempat siap ya. Together. Well, sorry ya kalau misalkan di sini gua enggak setengah jam atau apa cuma sebentar. The building is divided into the yellow, red, and blue section. Oke. Okay. To open each door, you need a key card that matches that section's color. You're going to need to remember that. Kita harus cari kunci katanya. Gesekan kartu. Kartu biru, kartu es, apa ini? This one's open. Let's take a break in here. Oke, okay, katanya kita istirahat sini aja dulu. I'm thirsty. I'm tired. Gua haus dan lelah. Gua punya minuman kalau enggak salah. Ya, lanjut. Dapat koin. Nice. Apa yang suka lakuin sini? Nggak ada? Kayak gue mau... kok ditanya? Oh. Is that for me? Terima kasih. Minum. Oh. Did you want some of it? Gue bisa keluar ya? Kayak gue bisa keluar. Gue mau keluarin dulu sebentar. Bolehkah gue nyalain ini? Wow! Ini bagus sekali guys, ruangannya guys. Kaget gue mau. Mau keliling-keliling dulu ya. Sayong. Ini masih lagi. Ada bunyi yang aneh-aneh guys. Please jangan ada sesuatu yang jumpscare gua. Oke. Okay. Mari aja dulu ya ke sana. Ini merah guys. Ini kuning. Oke, ada lantai. Ada beberapa lantai guys. Kita tanya aja dulu dia ya. Gue bingung soalnya. Kayaknya ada opsi untuk menanya dia guys. Ini kita kasihin dia airnya. I'd forgotten about this. Thank you for returning it. It means... quite a lot. Ini berarti sangat banyak buatku. Come to think of it, I don't even know your name. Aku bahkan tidak tahu namamu. This is overdue, but I'm Soyoung Han. Sayang. Sayang. Sayang Han. Mm-hmm. You too. I think I've rested long enough. Let's move on. Okay, bener kan kita harus nanya dia. Sekarang kita nyari tempat siap ya guys ya. Ayo. Kamu jalannya lambat banget sayang. Oh dia bisa lari, si sayang bisa lari, oke. Okay.
kita ke atas ke bawah? Ke bawah dulu kan? Sini kah? Where's the school's history room? They say they built this to celebrate the proud history of the school. But I think that the chairman built it to somehow mask the school's terrifying past. Tempat chip di mana ya? Gue mau nemuin tempat chip, guys. I think there's a key card there. Let's go in. Mari kita masuk. Ya, kita dapat kunci kuning. Asik. That was scary. I'm all right. Let's use that key card to open the second floor hallway door. Oke, okay, sebelum kesana kita cari-cari dulu ya. Yellow card. I've told you about the new building's key card, right? Bentar. Gue pengen nyari-nyari dulu item. Bodoh amat. Bentar ya, guys. Oke, okay, kita lanjut, guys. Kita nemuin ini, guys. Oke. Okay. Ada apapun. Gue mau nyari keliling-keliling dulu. Ada origami di sini. Origaminya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kita harus cari. Berarti kita baru dapat 3 ya, guys. Oke, ini ada ruangan yang bisa. Oh, nice. Mungkin ini ya, ini bawah 2 ya, guys. Oke, gue foto dulu, guys. Ini harus dipoto, guys. Gak boleh ini kalau nggak dipoto. Oke, sekarang kita nyari tempat save ya. Ada kunci. Oke, ini mungkin ada yang di ruangan ini. Ruangan apa namanya? Ruangan ini biru, guys. Ruangan yang apa namanya? Aduh, gua lupa. Nurse. Yang ada atas kacamatanya, guys. Kacamatanya tadi nggak ada loh. Oke, kita dapat. Oh, guys. Berarti kita harus balik ke ruangan satu. Tapi kita punya kunci nggak? Oke. Baru dapat thread, guys. Bisa, guys. Ntar gue cari-cari dulu sesuatu di sini. Hanya ada sesuatu yang bisa gue bawa. Gak ada. Bentar. Kaset. Oh, kita gak bisa. Kita gak bisa muter ini, guys. Oke. Pentit lumayan. Buat nge-set. Ada apapun. Oh, ada koin. Iya, tunggu. Ini merah. Oh, ini tempat save. Oke, kita save dulu aja, teman-teman. Ah, ini gue nemu tempat save. Yaudah, teman-teman, kita selesaikan dulu video kita kali ini ya. Oke, kita udah masuk ke new building. Nah, tinggal ada satu tempat lagi yang belum kita dapetin ya. Nanti kita akan jelajah dulu di new building ini. Dan kita akan coba balik lagi ke ruangan main building 1 dan main building 2 untuk menyelesaikan teka-teki puzzle yang ada foto dan juga puzzle yang keychun itu ya. Oke, udah, terima kasih teman-teman yang udah nontonin gua mainin game new. Lah, salah lagi, bukan new day, apa sih namanya ini? White day. Kita udah nontonin gua mainin White Day. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe kalau kalian suka dengan video gue. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan juga share. See you next video. Bye bye.